Kita punya produk namanya Buka Modal. Kalau ketika mengupload produk, mereka memasukkan stok. Nama keren. Jadi tidak bisa langsung dapat order yang banyak. Mereka bisa memanage stok ya. Yang masuk 1000. Nah, itu nggak bisa Pak. Jadi setelah 100 nanti langsung barang itu dianggap habis. Jadi customer lain tidak bisa beli. Iya. Sehingga seleksi dengan. Ya, artinya nggak ada seleksi ya. Kuantiti itu berapa bisa berapa. Iya, tidak. Iya. Tapi justru itulah keunggulannya. Karena usaha-usaha sekecil apapun bisa berkembang di kepala apa. Saat ini untuk yang online sendiri kita sudah memiliki 4 juta. Ini saya mengajak Bukalapak agar membangun ekosistem online ini supaya sambung dengan ekosistem offline-nya. Artinya apa? Seluruh UMKM, seluruh UKM yang ada di negara kita bisa masuk semuanya ke Bukalapak. Kalau bisa disambungkan antara ekosistem offline dan ekosistem online ini akan menjadi sebuah kekuatan yang besar bagi produk-produk yang ada di negara kita. Sangat besar peluang itu. Jangan sampai karena produk kita nggak bisa masuk, produk-produk UKM nggak bisa masuk ke online, diisi oleh barang-barang dari luar. Laporan yang saya terima, Pak Zaki tadi juga menyampaikan bahwa Bukalapak ini sudah didirikan 9 tahun yang lalu. Modalnya Rp80.000. Benar. $80.000 atau rupiah ini? Rupiah. Betul, Rp80.000. Ini untuk apa? Iuran, reservasi, alamat, internet. Setahun setelah didirikan, Pak Zaki sempat agak putus asa, agak udah mau nyerah karena sudah kehabisan uang dan juga calon mertuanya nggak yakin apakah Bukalapak ini memberikan penghasilan yang stabil atau tidak. Tapi karena saat itu sudah ribuan UKM yang mulai tergantung pada platform Bukalapak, Pak Zaki nggak tega dan bersemangat gimana agar bisa bertahan, agar bisa survive dan meneruskan perjuangannya dan pelan tahap demi tahap sampai menjadi sukses besar seperti yang kita lihat sekarang ini. Saya ingin agar keberanian Pak Zaki beserta seluruh manajemen, kebaikan Pak Zaki yang bersedia untuk memperjuangkan nasabahnya yaitu ribuan UKM kita saat itu, saya ingin itu menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah inspirasi bagi seluruh pengusaha muda kita yang ada di negara kita Indonesia. Dulu awalnya mulainya dari, karena saya asalnya dari kampung, saya melihat tetangga sekitar saya kebanyakan usahanya begitu-begitu aja. Jadi kebetulan skill kami teknolog, kami computer scientist, kita bisa menciptakan sebuah software yang bisa nggak ya, bisa membantu mereka semua gitu. Jadi inspirasinya sebenarnya datang dari situ dan ternyata usaha kecil ini di Indonesia ternyata justru jadi surga. Indonesia tuh salah satu negara yang usaha kecilnya itu terbesar di dunia secara persentase. Nah ini adalah potensi untuk
membuat perubahan supaya menurut saya kalau Indonesia pengen maju usaha kecilnya ini harus dibawa ke kelas menengah gitu. Itu sih.